Terjebak dilema di antara dua cinta. Cinta untuk menikah, cinta membiayai orang tua berangkat umrah. Jadi mana yang saya dahulukan, menikah atau memberangkatkan umrah? Karena usia orang tua sudah sepuh dan saya juga sudah cukup umur untuk menikah. Sudah ada calon. Jangan-jangan baru niat, calon belum ada. Maka yang terbaik, cari mana yang paling prioritas di antara keduanya. Dan kalau antum urutkan ayat-ayat di Quran, berbakti pada orang tua, ternyata itu lebih mulia dibandingkan dengan sekedar kita mewujudkan keinginan pribadi. Lihat, timbang keduanya. Kemudian diskusikan dalam kebaikan. Baru ada keinginan saja, tapi antum bisa menahan syahwat, maka puasa. Kecuali kalau antum syahwat sudah demikian tinggi, maksiat sudah tidak bisa dikendalikan lebih dalam lagi. Maka yang demikian bisa jadi prioritas. As I look to nature's beauty, dazzle.